Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton Dapur Kampung Show bersama saya kembali, Rusila, untuk memasak menu-menu yang simple, resepi yang sangat mudah dan bahan yang ada di dapur kita. Kita roll montage dulu. Baiklah. Resepi hari ini sangat-sangat mudah. Kita akan memasak nasi biryani. Okey, bahan-bahannya minyak sapi dan saya akan campurkan sedikit minyak masak. Seperti biasa, 4 sekawan kayu manis, bunga lawang, biji pelaga dan cengkeh, bunga cengkeh. Dan bawang besar, saya ambil setengah labu bawang besar tu, halia yang saya ketuk. Isi ayam dan tomato yang saya potong dadu dan semestinya saya menggunakan paste nasi biryani Maggi. Okey, jom kita masak. Mula-mula saya akan panaskan minyak. Sekejap ya. Saya akan campurkan dengan minyak masak supaya masakan ni, nasi ni tak hangit. Minyak sapi. Okey, minyak sapi. Satu sudu setengah pun cukup. Kita akan masukkan bunga lawang, kayu manis, 3 biji pelaga dan 3 biji bunga cengkeh. Kemudian masukkan bawang besar yang kita hiris. Saya tak gunakan bawang putih ya. Sebenarnya resepi tu ada di belakang ni, okey? Nanti anda boleh tengok. Okey, saya tunjuk cara nak masak nasi biryani yang sangat-sangat senang. Masak hingga dia garing. Jangan hangus, garing ya. Ketika memasak ni kita kena pandai main api. Sekejap kecil, sekejap besar. Okey. Kita akan masukkan paste nasi biryani Maggi ini. Ini sesuai untuk kita masak kalau ada majlis ataupun makan di hujung minggu. Tak payah kalut-kalut. Pakai paste ni sangat-sangat mudah. Senang. Okey, saya akan masukkan paste ini. Saya akan masukkan semua. Okey, kacau. Kacau hingga rata. Bagi paste tu pecah minyak sekejap. Sebab paste ni pun dah masak kan? Kita tak perlu risaulah. Kemudian kita masukkan isi ayam yang saya dah potong dadu tadi. Kalau tak tak nak letak isi ayam pun boleh. Okey, lepas dah masak paste tu terus masuk dalam periuk nasi. Kita masak sekali dengan beras. Tapi jika letakkan isi ayam ni rasa dia lebih sedap. Okay, sebab kita dapat air ayam tu. Tak perlu lama, kita cuma nak biarkan ayam tu kecut sedikit. Masak ni sekejap saja. Tak lama pun. Sebab saya menggunakan
dada ayam. So kita dada ayam ni akan masak sekejap saja. Okey. Dia dah kecut. Kita akan masukkan terus dalam perut nasi. Saya masukkan halia, lupa pula letak halia tadi. Okey, mendidih. Okey. Okey, cukup kita matikan api. Kita masukkan dalam perut nasi. Bismillah. Okey. Lepas tu masukkanlah tomato ni dan masukkan air. Mengikut beras masing-masing. Guna beras basmati pun boleh. Saya gunakan beras biasa. Okey. Dah siap. Lepas ni kita akan masak nasi seperti biasa. Dan resepi ni tak perlu pun letak garam, tak perlu letak gula. Dia memang dah siap-siap ada perasa. Tinggal kita masak lagi. Okey? Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah, nasi biryani kita dah siap. Okey, nasi biryani ni boleh dimakan bersama-sama dengan ayam masak merah. Okey, kalau nak resepi ayam masak merah, boleh tengok link ke atas ni dan dekat bawah ni. Okey? So, ayam masak nasi biryani ni sangat mudah. InsyaAllah jika anda cuba resepi ni, ia akan berhasil. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.